warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya IRT Pemburu Dolar. Oke, semalam bapak mertuaku sama suami udah buang sofa yang warna merah itu ya guys, yang marun itu. Jadi sekarang gak ada sofa lagi, kelihatan lebih lapang aja. Jadi tadi aku habis beres-beres, ya belum beres beres amat, cuman di tepi-tepiin aja. Itu satu box itu mainan semua guys. Cuma ada sofa ini pun sofa, sebenarnya sofa van ya guys, sofa mobil dibawa masuk ke sini karena nggak dipakai. By the way, aku belum start kerja guys, sekarang udah jam 2.30, mertua aku udah pergi kerja guys. Sekarang anak-anakku tidur, anakku nomor satu udah di SMS-in, belum juga dibaca. Suruh jagain adeknya, suruh pulang cepat. Aduh, gimana? Mama saya teres guys. Ini kepala lagi pusing. Banyak pikiran. Semua orang punya pikiran ya guys ya. Stay thinking aja, bukan kita sendiri yang punya masalah ya kan. Kita kan nggak tahu aja masalah orang apa, mungkin lebih berat dari kita, kita pun nggak tahu ya kan. Jangan merasa kita udah berat banget. Halo guys, aku sekarang mau kerja. Nggak bisa guys, nggak bisa ditungguin lagi kerjaanku. Kerjaanku itu ngantar-ngantar parcel ya guys, ngantar paket. Nanti aku jelasin lah ya gimana-gimananya. Sekarang aku pergi, nggak ada pilihan guys, anak-anak harus dibawa karena anakku yang pertama belum juga pulang. Ini masih ada di sini, di bawah sini terus. Jadi aku mau dorong itu ya guys, kalau nggak selalunya aku pakai sepeda guys. Jadi aku sama dia juga. What? No need bicycle. How mommy push? Yeah, let's go. Ayo, let's go. Okay. Mommy, I want to sit away. Cannot sit down. Okay, matikan dulu guys. Ini tinggal. Aku udah buat 1, 2, 3. Baru buat 3 blok. Jadi sekarang aku lagi nungguin anak aku yang pertama. Mau datang sini ambil adik-adiknya. Nungguin sambil main playground dulu. Jadi aku mau buat blok di dekat sini guys. Ya begitulah guys, ya kan. Nama juga mencari rezeki, yang penting halal ya guys. Daripada nggak ada kerja ya kan. Kalau dibilang orang, mungkin kalau aku merasanya gini ya, aduh berat banget sih rasanya gitu. Tapi aku berpikir lagi gini, nggak ada tuh orang yang mengatakan yang namanya kerjanya enak. Semua mengatakan kerja itu nggak ada yang enak guys, ya kan. Sedangkan duduk-duduk doang aja nggak enak, ya kan, apalagi kerja. Tapi aku bersyukur banget dapat kerjaan ini guys. Aku nggak terikat dengan waktu ya, kapanpun aku bisa melakukannya, santai aja. Nggak kalau kerja lain kan lu harus gini, lu harus gitu, jam segini lu harus siap gitu. Kalau ini enggak guys, aku enggak terikat waktu ya kan, kapan-kapan bisa. Pokoknya yang penting waktu paling lamanya itu jam 10 malam guys. Ini biasanya aku jam 2:30 udah selesai, tapi ini tadi barangnya nyampe ke rumah jam 2 guys. Jadi lama gitu, lama sampai ke rumah.
Jadi jam 2:30 ibu mertua aku udah pergi kerja, jadinya akunya stuck guys. Alhamdulillah ya guys, dapat kerja kayak gini. Nanti sampai di rumah aku jelasin ini kayak gimana cara kerjanya, gimana uangnya. Halo guys, oke ini sekarang udah malam ya guys ya. Sekarang udah jam 8:32, udah 8:30 guys. Jadi tadi kan aku janjinya mau cerita ya masalah pekerjaan aku itu. Oke. Jadi sebenarnya aku biasanya jam 2:30 atau paling lama jam 3 itu aku udah siap kerja ya guys ya. Jadi kalau misalnya tinggal sedikit itu jam ibu mertua aku dia undur waktu, dia undur lah untuk berangkat kerjanya, dia lambatin sedikit sekitar jam 3:15 itu 2:45 menit ya. Kalau enggak selalunya dia jam 2:30 udah berangkat dari rumah untuk pergi kerja, karena jam 3 dia udah masuk kerja gitu guys. Jadi kemarin itu insidennya, karena kan kemarin libur ya, liburnya di sini kemarin 2 hari termasuk hari Minggu, jadinya 3 hari ya kerja, libur kerja. Jadi parcel itu numpuk guys di gudang gitu. Jadi waktu udah hari Rabunya kita mulai kerja itu udah banyak, hari Kamisnya banyak juga, maksudnya hari ini banyak gitu ya. Sampai-sampai katanya hari Minggu mau kerja juga kemarin, tapi bos bilang dari ekspedisinya nggak jadi, dibatalin. Jadi tetap kerjanya hari Senin gitu. Jadi kemarin itu drivernya nganter jadi maksudnya kemarin sama hari ini itu drivernya ngantarnya lambat guys, jam 2 dia baru anter gitu. Jadi dia anter, aku masih mau scan dulu parcelnya kemarin kemarin sama hari ini sekitar 80 lebih parcel ya. Jadi lambatnya aku itu bukan karena akunya yang lambat kerja guys, tapi memang parcelnya itu yang lambat datang gitu. Jadi aku itu satu parcelnya aku dikasih satu parcelnya mau kecil atau besar itu 8.000 guys, 8.000 rupiah ya. Jadi kalau untuk dolar itu 80 sen satu parcel. Sebenarnya dia nggak ngasih yang besar, cuman aku aja yang mau ambil besar gitu. Aku bisa bikin gitu kan, buat apa aku menolak besar gitu, itu pun rezeki. Lagian aku nggak nganternya jauh-jauh, nganternya di sini, nganternya di sini-sini aja gitu, di sekitaran rumah sini aja, nggak jauh-jauh. Aku harus dorong troli atau aku pakai sepeda gitu. Aku jarang sih pakai troli ya, aku kalau kerja aku pakai sepeda elektrik. Jadi ada baterainya gitu yang charge. Jadi satu hari itu macam-macam lah ya, berapa banyak ya, pernah juga sampai 100 lebih gitu. Terus 3 hari berturut-turut kemarin 80 lebih ya, alhamdulillahirabbil alamin dikasih rezeki banyak. Kalau dibilang susah, semua kerjaan itu nggak ada yang senang nih guys ya. Sekalipun itu pekerjaan yang sangat mudah sekalipun, bagi orang yang tidak mensyukuri itu dia bilang susah, betul nggak? Jadi kalau misalnya orang yang bersyukur, seberat apapun itu pekerjaan, kalau bersyukur pasti kerjaan itu jadi ringan, ya kan? Mungkin di mata orang yang malas, di mata orang yang nggak bersyukur, mungkin pekerjaan aku dibilangnya berat guys. Berat lah ya kan, harus datang door to door ya kan, jalan kaki, apalagi kayak aku tadi sambil gendong anak terus naik satu jalan ya kan. Tapi karena aku bersyukur, aku jadinya merasa enggak ada susah-susah sama sekali gitu ya. Orang pun respect gitu ya sama kita, waduh kesian ya bawa anak gitu kerja. Jadi intinya pekerjaan itu mudah atau enggaknya itu kembali kepada diri masing-masing. Kalau kalian menerima ikhlas apapun itu pekerjaannya, enggak ada yang namanya kerja itu berat. Semua kerja itu ringan dan mudah. Cuman itulah ya guys, kalau orang enggak bersyukur,
pastinya kerjaan itu berat, kerjaan itu ringan, ya jadinya berat. Karena apa? Karena nggak ikhlas gitu, nggak happy gitu dengan pekerjaan itu. Terus guys, aku pernah cerita sama temennya, kok mau sih kerja kayak gitu ya? Sayang dong ijazah lu, satu perawat tapi sampai di Singapura ijazahnya nggak guna gitu. Bukan nggak guna guys, bisa aja aku mau kerja di sini kan. Cuman kalau aku pikir-pikir, anak aku udah 3 guys ya kan. Ada bayi, ada yang masih bocil ya kan. Semua itu butuh kasih sayang ya kan. Nggak mungkin aku mau ambil, bukan nggak mungkin ya guys, mungkin aja aku mau ambil pembantu misalnya ya. Udah beberapa tahun yang lalu suami bilang udah ambil pembantu aja, jadi kerjaanmu di rumah nggak berat gitu kan. Ambil pembantu mudah guys ya kan, seneng aja mau ambil pembantu. Tapi masalahnya kalau anak-anak ya dengan orang, aku nggak percaya gitu. Orang kan lain-lain ya, depannya baik, di belakang nggak tahu kan. Dan aku pukul atau disumpel-sumpel makan karena anakku nangis terus apa. Sedangkan dia di sekolah aja di PAUD ya, yang anak nomor 2. Wah, kebetulan waktu itu aku kerjanya kayak gini juga ya, tapi berdua sama suami. Jadi anak aku ke sekolah kan itu di sekitaran aku buat kerja gitu. Jadi kapanpun aku bisa ngeliat anak aku diem-diem gitu. Aku mau lihat gurunya gimana sama dia gitu. Liatin tau, aku takut gitu. Itu guru apalagi ibaratnya pembantu gitu. Yang bisa dikatakan setiap waktu dengan dia. Terus anak aku nangis atau anak aku nakal, terus kalau dipukul gimana gitu. Nauzubillah misalnya, jangan sampai yang lebih parah dari itu. Pokoknya aku orangnya sebelum apa-apa aku mikirnya jauh ya guys ya. Ya lagian lebih bagus uangnya disimpen ya kan. Untuk yang ya walaupun sekarang belum bisa nyimpen uang ya maksudnya uangnya bisa untuk yang lain gitu, daripada harus bayar pembantu ya kan. Kalau kita bisa buat sendiri, kenapa harus ambil pembantu gitu. Jadi semua ini aku mengatakan kerjaanku mudah ya guys ya. Aku nggak ambil ke ekspedisi, jadi ada driver yang antar ke sini, drop off barang itu ke sini gitu. Jadi aku cuma nerima aja di sini, terus aku scan barcode-nya, terus jadi masuk ke account aku sendiri. Nah, terus aku anterin gitu. Nggak jauh, betul-betul deket-deket sini aja. Cuman berapa langkah sampai ya, tapi banyak rumah yang aku datengin gitu. Terus balik lagi ke cerita kemarin. Sayang ya, balik lagi ke cerita yang tadi ya. Temen aku bilang, sayang lah ijazahmu, satu perawat tapi kerjaanmu seperti itu gitu. Aku bangga sama pekerjaanku ini. Kenapa? Karena kalau lagi banyak-banyaknya guys ya, gajinya itu melebihi gaji perawat guys. Gaji perawat di sini kalau orang yang baru masuk ya, masuk kerjaan itu gitu, itu gajinya sekitar 1 juta, sekitar 15 juta sampai 18 juta ya. Tapi itu nanti akan naik mungkin per tahun gitu. Ya paling kenceng 30 juta. Itu pun yang udah senior ya guys ya, yang udah bertahun-tahun kerja. Kalaupun mungkin ada ya itu sih laki ya. Tapi jarang sih mau dapetin yang ya standarnya lah 20 juta lah ya untuk gaji perawat di sini. Terus kalau perawat di sini kebanyakan dari Filipina, India dan Singapura. Aku nggak tahu kalau ada orang Indonesia sebagai perawat di sini, aku nggak tahu ya. Terus kalau misalnya nggak banyak yang aku buat parcel ini. Kalau misalnya nggak banyak, ya 10 jutaan udah pasti ada di tangan ya guys ya. Tuh, jadi kalau lagi banyak-banyaknya bisa 20-an juga gitu. Tapi enaknya apa? Kenapa aku lebih suka dengan pekerjaan ini? Aku nggak terikat waktu ya guys ya.
pagi aku bangun, aku masih bisa nganterin anak aku sekolah, tapi lebih banyaknya suami ya yang nganter anak sekolah sekalian dia pergi kerja gitu. Jadi kalaupun aku bangun gitu, bangun kalau aku nggak molor ya guys, kalau aku bangunnya pagi habis sholat subuh gitu, misalnya aku nggak tidur lagi, kalau nggak capek banget ya, aku beresin rumah, vacuum, mana-mana yang berantakan, anak-anak aku kan sukanya berantakin, biasalah laki-laki ya, beresin mana yang berantakan, cuci piring, kalau kemarin sih cuci piring, cuci baju, masak, tapi sekarang ada ibu mertua nolongin itu, sekarang cuci baju, sekarang dia, aku sih nggak nyuruh ya guys ya, tapi mungkin dianya juga males gitu ngelihat baju bertumpuk-tumpuk. Aku orangnya kalau nyuci baju kapan ada moodnya guys, baru aku cuci baju. Kalau misalnya belum ada mood atau misalnya ngerasa capek banget, itu aku nanti dulu gitu. Jadi aku sekali nyuci bisa 3 kali muter guys, 3 kali round. Jadi sekarang ringan lah ya, ibu mertua bisa jagain anak juga. Jadi bangun tidur aku, kalau misalnya ada ibu mertua ya, bangun tidur aku beres-beres, aku vacuum. Kalau ibu mertua angkat tangan dengan beres-beres, karena apa? Kalaupun dia beres nanti aku benahi lagi tau. Jadi aku bukannya nggak suka, bukan, memang gratilan aja tangannya, nggak mau diem gitu. Jadi kalau ibu mertua udah beresin, dan nanti aku pindahin barangnya gitu. Aku orangnya suka pindah-pindahin barang guys. Jadi kalau misalnya barang-barang hilang, nanti semuanya nariknya ke aku. Mana ya kemarin sini-sini ya, karena memang aku tukang simpen gitu. Tukang aku yang tukang pindahin barang gitu. Jadi beres-beres, vacuum, balik lagi ya kan. Terus masak. Sudah semua aku mandi, sudah mandi aku ambil anak aku di sekolah. Jadi jam 11-an aku harus sudah standby ya, karena jam 11:30 aku harus berangkat dari rumah untuk ambil dia. Jam 12 dia udah keluar. Itu anak yang kedua ya guys. Nah nanti kalau udah pulang, kalau misalnya driver itu cepat datangnya ya, sebelum aku ambil anak dia udah kasih parcel gitu. Itu lebih cepat aku buat parcelnya ya guys ya. Sebelum jam 2:30 pun aku udah selesai itu semua. Terus kalau misalnya dia datangnya sebelum apa? Sesudah aku ambil anak aku ya, sekitar jam 12 setengah 1 atau jam 1 gitu dia baru antar parcelnya ke sini ke rumah. Jadi aku startnya cuman aku harus cepat-cepat dalam 1:30 gitu, harus cepat menghabiskan parcel itu semua gitu. Kalaupun nggak habis ya aku nungguin anak aku yang pertama gitu. Nanti kalau anak pertama aku udah pulang, aku suruh dia jaga adik-adiknya, aku pergi lanjut lagi guys gitu. Jadi kalau misalnya aku kerja dengan apa namanya, misalnya aku kerja perawat di sini ataupun aku kerja lain lah, bukan perawat, bukan kerja parcel gitu, ibaratnya orang mungkin kalian di mata kalian mungkin kerjaan ini kayak rendah banget ya, mungkin ya guys, nggak semua mengatakan seperti itu, tapi kebanyakan orang yang merasa high class gitu, ini pekerjaan yang gimana gitu ya. Tapi bagi aku ini pekerjaan yang paling paling bagus lah, ini paling the best untuk aku lah ya. Kalau misalnya aku kerja di rumah sakit misalnya, kerja di rumah sakit itu pakai shift, ada 3 shift, ada shift pagi, shift siang, shift malam ya. Dan aku harus mengabdi waktu aku di situ. Belum lagi aku makan hati dengan pasien ya kan, macam-macam pasien ya kan. Belum lagi dengan keluarga pasien ya kan. Terus itu sudah jadi masalah ya kan, satu masalah. Belum lagi masalah di rumah misalnya kan, apa nggak pecah kepala rasanya ya kan. Ya, pastinya masalah waktu sih guys ya. Aku nggak terlalu monoton dengan waktu gitu. Aku nggak harus mengabdi waktu aku di tempat pekerjaan gitu. Karena pekerjaan ini betul-betul kerjaan yang terserah aku mau start pukul berapa, mau stop pukul berapa, maupun mau sambung jam berapa, mau habisnya jam berapa. Yang penting paling lama itu jam 10 malam harus habis. Yang kedua, aku banyak waktu sama anak ya kan, bisa ngerjain kerjaan rumah gitu.
Cuma seandainya kalau misalnya aku kerja di rumah sakit, aku pulang-pulang udah capek, ya kan? Belum lagi pekerjaan rumah harus ditunggu, kayaknya mungkin aku nggak bisa gitu, mungkin aku nggak bisa melakukannya gitu, nggak bisa melakukan pekerjaan rumah, mungkin aku nggak sempat untuk masak, ya kan? Ujung-ujungnya apa, gaji-gaji mah gajinya segitu ya untuk makan waktu, atau di sananya aku breakfast kah, atau coffee time kah, atau lunchnya kah, makan siangnya kan, atau dinernya kah, harus beli makan di kantin gitu kan. Gak mungkin aku menahan lapar, atau aku kapan lagi waktu aku mau masak gitu, mau bawa bontot gitu buat kerja, gak ada waktu kayaknya guys. Di Singapura betul-betul busy time ya kan. Terus pulang-pulang ujung-ujungnya order makan ya kan, satu kali order makan bisa 500 ribuan ya kan, untuk kita dengan anak-anak, dengan mertua semua, kan sayang uangnya ya kan. Kayaknya gajinya habisnya di situ doang gitu. Terus belum lagi makeupnya ya kan, belum lagi perfume-nya, belum lagi transportnya. Aduh, kayaknya banyak yang terbuang sia-sia kalau menurut aku ya. Tapi kalau pekerjaan ini aku nggak perlu makeup, aku nggak perlu perfume. Kadang aku nggak sempat mandi pun aku buat ya guys ya. Terus nggak perlu transport ya kan, nggak perlu bensin lah segala macam ya kan. Jadi untungnya banyak bagi aku gitu, untung waktu, untung uang gitu. Jadi spend time dengan anak-anak, keluarga itu banyak sekali ya kan. Jadi pekerjaan aku paling lama mungkin cuma 3 jam doang guys. Itu 3 jam itu kalau parcel itu udah membludak sekali. Jadi kalau parcel itu standar aku jam 2 jam aja udah habis guys. Jadi kalau misalnya ya kalian maksudnya gini, aku pernah ada temen, ada keluarga yang bilang bawa aku dong ke Singapura, cariin aku kerjaan di sana gitu. Jadi aku bukannya nggak mau ajak ya guys, atau nggak mau nolong gitu. Kerja di sini untuk orang Indonesia nggak semudah yang dipikirkan gitu. Ini Singapura guys, bukan Malaysia. Jadi kalau Malaysia mungkin mudah ya guys ya, tapi kalau Singapura susah sekali guys. Jadi kalau kalian ingin kerja di sini gitu, harus pikir-pikir lagi gitu. Biaya hidupnya juga mahal guys ya kan. Kalau kalian nggak ada, misalnya kalian ambil cari kerja ini dari internet misalnya ya, jadi kalian kasih CV-nya dari Indonesia, kamu di Indonesia terus kamu cari di internet, kamu kirim CV-nya dari email gitu, kalaupun kamu diterima, kamu harus tahu dulu berapa gajinya ya. Kalau kalian gajinya di bawah 20 juta, 20 juta itu 2000 ya guys ya, 2000 dolar. Jadi kalau gajinya itu di bawah 20 juta, mendingan gak usah guys. Jangan berbuah 20 juta banyak ya. Iya banyak, tapi biaya hidup di sini bukan main-main guys, bukan kaleng-kaleng ya. Untuk satu kali makan aja bisa kalian menghabiskan uang hanya untuk lunch atau breakfast atau dinner. Satu kali makan aja udah 100 ribu guys ya. Cuman makan sama minum doang. Belum lagi kalian tinggal di sini nyewa gitu, nyewa kamar itu 5 juta udah paling murah. Itu 5 juta kalau rame-rame satu kamarnya dengan orang-orang lain atau teman kamu gitu. Jadi satu kamarnya kamu dihitung kepala gitu, bukan dihitung kamu bayar kamarnya, bukan, tapi dihitung orangnya. Jadi kalau misalnya di dalam itu rame-rame, kamu bisa mendapatkan 5 juta ya. Paling di dalam kamar itu ada 4 orang atau bahkan 6 orang guys. Kalau misalnya kalian mau sewa kamarnya doang gitu, nggak mau campur-campur sama orang, itu paling murah 7.500 ya. Jadi harganya itu 7.500 sampai 15 juta, bahkan ada yang 20 juta untuk sewa kamar. Bukan rumah guys, itu kamar ya. Belum lagi transport kalian ya kan, satu kali tap untuk MRT atau bus itu paling murahnya, kalau misalnya destinationnya, kalau yang tujuan kamu itu dekat ya,
kenanya mungkin sekitar 8.000, tapi kalau misalnya jauh bisa kena mau 20.000-an guys. Di total aja nanti pulangnya lagi, udah anggap aja lah kita pahit-pahitnya aja, kita anggap aja untuk transportnya aja 40.000 gitu satu hari ya. Kalikan aja lah berapa hari kerja kamu. Belum lagi makannya, belum lagi misalnya kalian mau jalan kah, shopping kah gitu ya. Enggak akan nutup itu semua, mungkin bahkan kalian merasa kurang guys ya. Jadi bersyukur aja lah kalian kerja di Indonesia sana, walaupun gajinya kecil tapi kalian bisa cukup gitu. Ya kalau kalian merasa kurang ya cari pekerjaan lain, maksudnya tuh cari seseran gitu ya kan. Kayak aku ini ya guys ya, aku gak cukup dengan satu kerjaan ini doang guys. Aku masih ada satu lagi, aku ada bisnis juga, jualan ya kan di internet. Ya kalau lagi malas aku sih nggak ngotak-ngatik. Kalau aku rajin ngotak-ngatik ada aja yang beli, tapi kalau aku males gitu, aku udah capek gitu, nggak aku otak-atik guys, males gitu. Terus kalau ada waktu aku buat Lalamove itu app untuk orang-orang yang menggunakan jasa van sama mobil sama lori. Jadi kalau van itu mobil box itu guys. Jadi kita, kalau aku punya, yang aku sama suami punya itu, kita bukan rental ya guys ya, kita beli sendiri ya. Itu van. Nah, jadi itu kalau misalnya aku swipe job itu job yang besar. Jadi kalau misalnya job itu minta pembantu, maksudnya ada yang nolongin gitu, harganya kalau paling tinggi ya guys ya, itu tuh ikut destination juga ya, ikut jauh, jarak jauhnya berapa gitu. Kalau misal paling jauh bisa 900.000 guys satu kali pekerjaan, satu kali ngantar barang. Jadi barangnya itu apa, macam-macam gitu. Kadang orang pindahan kamar, pindahan rumah, terus atau dia beli barang gitu, terus kita, dia menggunakan jasa van gitu ya. Misal dia beli lemari atau dia beli kasur, dia beli tempat tidur gitu, yang second hand atau yang baru, atau misalnya apa, toko-toko yang mau nganterin barangnya dari toko ini ke toko sana gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai pembantu, nggak minta tolong gitu, nggak bayar jasa tolong, cuman bayar van-nya doang, itu sekitar 400.000 sampai 500.000 untuk satu job ya guys. Jadi kalau misalnya ada waktu, aku akan cari job itu. Cuman aku lihat kalau suami aku letak-letok gitu, macam kayak capek gitu ya, aku nggak nge-swipe. Tapi aku yang perempuan kok, aku merasa aku nih sebenarnya capek, tapi aku nggak ngerasa capek gitu. Bukannya aku marukan ya guys ya, karena biaya hidup aku di sini mahal guys gitu. Jadi kalau aku nggak push diri aku sendiri untuk mencari lebih rezeki itu, siapa yang akan tolong kalau bukan diri sendiri ya kan. Yang paling mahal itu sekolah anak aku ya guys. Sekolah anak aku itu yang pertama itu 5 juta guys. Yang kedua waktu itu, waktu PAUD, dia sekolahnya 7.500 per bulan. Yang nomor 1 5 juta per bulan. Tapi sekarang anak aku yang nomor 2 sekarang sudah TK, harganya 1.500. Nanti kalau dia sudah masuk SD itu lagi murah, mungkin just cuman berapa dolar aja karena dia orang Singapura ya. Tapi karena anak aku yang pertama bukan orang Singapura, jadi harganya mahal guys, 5 juta satu bulannya. Tapi nanti kalau udah dapat PR, murah, sama dengan Singaporean gitu harganya. Jadi aku sekarang masih menunggu surat dari imigrasinya atau apalah gitu ya, nungguin suratnya untuk mendapatkan PR. Doain ya guys, semoga mudah-mudahan di tahun ini aku dengan anak aku mendapatkan PR secepatnya, supaya semuanya itu murah ya guys ya, amin. Jadi guys, kalau kalian mau menikah dengan orang Singapura itu, aku hanya berbicara warga asingnya orang Singapura aja dulu ya. Aku nggak tahu lah orang-orang bule yang lain, aku nggak tahu ya. Jadi kalau untuk orang Singapura gitu, kalau gajinya itu di bawah standar
standar itu di sini, standar gaji itu 1.800 dolar, yaitu 18 juta. Jadi kalau digaji itu di bawah standar calon kalian itu, kalian nggak usah, bukan aku menyuruh kalian nggak usah lah nikah sama orang Singapura, bukan. Kalau kalian mau menikah, menikah lah gitu ya. Tapi kalau kalian untuk stay di sini, jangan guys, nanti kalian susah sendiri guys ya. Kalau untuk menikah, pemerintah sini akan kasih kamu menikah biarpun calon kamu nggak punya pekerjaan sekalipun. Tapi kalau kalian untuk minta tinggal di sini, pemerintah itu nggak akan kasih guys. Karena apa? Karena grantornya itu nggak ada, nggak. Jadi kalau mau tinggal di sini, yang grantor itu harus punya gaji di atas 30 juta. Jadi harus ada gaji di atas 30 juta guys. Maaf guys, iklan anak aku gangguin. Sedangkan suami aku gajinya di atas 50 juta setiap bulan guys. Itu aja belum dapat PR. Sebenarnya memang aku suami memang lama ya. Aku udah berapa tahun tinggal di sini, baru tahun kemarin dia apply untuk PR aku dengan anak aku. Bukannya dia males, bukan, karena waktu itu memang waktunya itu betul-betul kurang. Dia 3 jam sampai dalam 24 jam dia mungkin tidur 3 jam, itu udah paling banyak guys ya, karena dia siang malam sampai kerja gitu. Sampai dia pernah dapat gaji itu 90 juta ya, itu tapi digabung dengan aku ya, karena aku satu kerjaan kemarin sama dia. Jadi kalau digabung gajinya itu 90 juta pernah ya guys ya. Tapi gaji berdua guys, bukan satu orang 90, bukan. Tapi satu bulan doang. Waktu itu kalau nggak salah dapatnya itu waktu corona. Waktu corona baru-barunya di lockdown itu selama 2 bulan. Jadi orang kayak panik gitu kan, nggak dapat barang-barang lah gitu. Diisukan nanti di sini orang, kalau orang kan kebanyakan ceboknya pakai tisu ya, maksudnya hidupnya pakai tisu gitu, bukan air. Maksudnya kalau pipis lah apalah gitu, tapi itu yang non muslim ya. Kalaupun yang muslim pakai air, tapi setelah itu mereka pakai tisu untuk keringkannya. Jadi tisu itu kayak sudah ketergantungan gitu guys, sampai apa-apalah, bukan hanya tisu gitu, apa-apa mereka beli banyak-banyak. Jadi dari situ kita betul-betul itu parcel banyak banget, sampai harus dua kali ambil ya, karena kebanyakan gitu. Sampai kita pulangnya itu sampai jam 12 malam, ada yang sampai driver lain yang itu sampai jam 1 malam guys baru habis gitu, baru habis parcelnya, karena saking banyaknya gitu. Orang panik, takut nggak ada kayak out stock gitu, kayak takut kehabisan gitu. Dibilang maruk ya maruk lah ya, takut diambil orang terus dibeli gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Cuman jadi ujung-ujungnya ya nggak ngabisin sendiri ya kan. Mau buka toko gitu di rumahnya gitu. Tapi itu suatu menguntungkan sekali untuk orang yang nganterin parcel guys, karena orang nggak bisa keluar ya, hanya dari online aja untuk beli barang. Jadi itu suatu apa ya, bener-bener lucky untuk orang-orang yang nganterin parcel gitu. Jadi kalau kalian mau menikah ya, kalau kalian mau menikah sama orang Singapura, pikir-pikir lagi guys, nggak seenak yang kalian pikirkan gitu. Kalau kalian mau menikah ya silakan menikah, tapi kalau kalian untuk tinggal di sini jangan lah ya, kasihan nanti. Bukan nyusahin, kita susah sendiri gitu, harus bayar ini bayar itu, ujung-ujungnya yang harusnya kita berpikir wah gajinya segini, nanti aku mau nyisihin lah untuk tabungan segini, bla bla bla, gak ada itu. Nah, jauh dari ekspektasi guys. Ya kalau untuk aku sekarang ya, karena kendalanya karena PR ya, belum PR jadi semuanya serba mahal. Terus
melahirkan ya, melahirkan kemarin karena aku belum PR, jadi mau itu swasta, mau itu rumah sakit swasta atau negeri sekalipun, aku akan kena charge yang mahal gitu. Jadi aku kemarin dua anak melahirkan semuanya di rumah sakit paling mahal di Singapura. Jadi mau ambil sakit rumah sakit murah pun akan kenanya mahal gitu. Jadi total habis ya, total habis karena itu aku ambil paket sekaligus dengan dokter, check up dokter setiap bulan. Jadi itu paketnya dari dokter ya guys, ya rumah sakitnya. Jadi kenanya itu sekitar 80 juta lebih guys ya. Itu satu kali melahirkan waktu itu. Kalau orang yang nggak pakai paket itu kenanya mau rumah sakit murah atau mahal, kenanya di atas 100 juta itu sudah pasti. Kenanya 100 juta lebih ya guys ya. Jadi kalau mau menikah, carilah orang yang gajinya tinggi. Jangan tertipu ya guys ya. Namanya orang kalau lagi cinta-cintanya nanti dikibulin, "Oh, gaji aku segini," gitu. Kalian harus mencari tahu betul-betul sedetail mungkin. Ya, udah punya rumah kah atau gimana gimananya gitu. Karena kalau orang yang belum datang ke sini, dia berpikirnya hidup di Singapura itu enak gitu. Kalau ketemunya dengan orang yang banyak uangnya ya enak. Kalau ketemu orang yang di bawah standar gajinya ya susah guys ya. Kalian harus berpikir sebanyak-banyak mungkin gitu. Tapi kalau memang jodohnya sudah dapat orang sini ya mau gimana lagi. Tapi aku cuman kasih saran aja gitu ya, kalau mau menikah ya silahkan, tapi carilah yang benar-benar bisa bawa kalian ke sini dengan tanpa beban gitu. Jangan sampai kalian ke sini terus susah ya kan. Aku aja yang gajinya di atas suami aku lah ya. Suami aku yang gajinya di atas 50 juta aja. Waduh, aku sih belum di kategori senang, guys. Ini aja mau pulang aku harus ngumpulin uang tapi belum terkumpul. Nah, sekarang aku harus bayar sekolah anak aku. Berapa bulan kemarin aku belum bayar. Jadi aku harus mencari uang dulu untuk bayarin anak aku sekolah itu. Bisa, insya Allah ada jalan ya guys, doain aja. Siapapun yang kita merasa susah, minta dengan Allah semoga dipermudahkan semuanya ya. Pokoknya dikasih aja jalannya untuk yang misalnya punya utang kayak aku ya, kita punya utang, semoga dipermudahkan untuk membayarnya, melunasinya. Amin. Jadi hanya sampai di sini dulu ya guys ya. Next time akan ada lagi vlog yang lain atau apalah, aku akan cari ide lah ya guys ya. Kalau untuk kalian yang ingin bertanya silahkan tinggalkan di kolom komentar ya guys ya. Kalau itu pertanyaan itu aku tahu, aku akan jawab ya. Oke guys, oh iya tunggu dulu, aku mau tanya, aku mau cerita lagi kalau misalnya masalah pekerjaan ya. Kalau masalah pekerjaan misalnya orang kalian mau kerja di sini ya itu tadi ya. Kalau untuk orang Indonesia bukan nggak ada, ada. Kalau untuk laki-laki di sini nggak ada yang kerja bangunan ya guys ya. Kalau kerja bangunan di sini itu dari Bangladesh sama China. Jadi kalau kerja bangunan kalau di Malaysia ada untuk orang Indonesia untuk laki-laki ya. Jadi kalau orang laki-laki yang kerja di Indonesia itu sudah, maksudnya kalau laki-laki Indonesia yang kerja di sini itu sudah yang high kerjanya ya, kerja di kantoran gitu, kerja di gas atau apa segala macam lah. Itu bisa jadi dia yang cari sendiri di sini atau dia diutus dari company-nya yang di Indonesia untuk kerja di sini gitu. Atau yang dia kuliahnya di Singapura terus langsung cari kerjanya di Singapura ya. Terus kalau untuk perempuannya, perempuan Indonesia banyak juga yang mungkin dia ikut suaminya ke sini terus, atau dia menikah dengan orang sini ya laki lah ya, kalau dapat pekerjaan yang bagus yang menikah dengan orang sini gitu. Atau dia yang itu tadi misalnya diutus dari company Indonesia untuk kerja di sini, atau dia kuliah di sini terus langsung kerja di sini gitu. Jadi selebihnya ya pembantu ya guys ya. Jadi bukannya aku bilang yang kerja dari Indonesia pembantu, enggak, banyak kok yang kerja kantoran yang dari Indonesia. Tapi itu
bukannya aku misalnya aku bawa kalian datang ke sini misal terus aku nyari kerjaan untuk kalian, enggak semudah itu guys, enggak bisa kok kayak gitu guys. Ya itu semua harus dari diri kamu sendiri gitu. Kalau kalian ingin kerja di sini ya coba-coba aja misalnya dari kantor kalian di sana. Misalnya ada cabang yang di sini ya minta gitu dimutasi ke sini gitu. Biasa kalau dimutasi itu biasanya rumah dapat, terus tempat tinggal dapat ya pastinya ya. Atau kalian mencari pekerjaan itu langsung dari sana, dari Indonesia, langsung kirim CV ke sini gitu. Itu biasanya sih dapat ya, dapat tempat tinggal gitu. Biasanya gas biasanya. Tapi terlihat juga dulu company-nya apa ya. Enggak semua perusahaan bisa menanggung itu. Terus kalau apalagi ya, nanti deh kalau apa-apa aku ingat nanti aku buat bikin vlog lagi ya tentang Singapura, tentang apapun itulah ya. Apapun itu kalau kalian ingin bertanya silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya guys ya. Please yang belum subscribe tolong subscribe ya guys ya, kita saling tolong. Nyatanya kalau kita kalau kita menolong orang, Allah akan tolong kita. Kalau engkau mempermudahkan orang, Allah pun akan mempermudah ya kan. Kalau engkau mempersulit ya, Allah pun akan mempersulit. Yang pastinya apapun yang kalian lakukan itu akan mendapatkan timbal baliknya ya guys ya. Semoga kalian yang sudah subscribe, yang sudah menonton video ini, yang sudah support aku, terima kasih semua ya guys ya. Semoga kalian panjang diberi umur yang panjang, kesehatan, dan dimurahkan rezekinya, selalu dipermudahkan segala urusan di dunia ini. Amin. Itu juga aku. Yang belum subscribe, please subscribe ya guys ya. Tolong like, share, dan komen ya. Oke, see you in next video. Bye.